Kabar bahagia datang dari pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasalnya, pengumuman ini sontak mengejutkan warganet seketika. Nampaknya keinginan berjumpa sang idola Lesti Kejora dan Rizky Billar akan segera tiba. Kapan dan di mana lokasi tersebut? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Jalan lintas gempar dengan kehadiran dari sebuah rumah makan Padang nan megah dan besar yang bernama Rumah Makan Ranah Minang. Diketahui adalah sebuah rumah makan khas Padang yang baru saja diresmikan oleh pedangdut Lesti Kejora bersama suaminya Rizky Billar yang sama-sama diketahui adalah uda dari Ranah Minang Matur Bukit Tinggi. Orang tua dari Rizky Billar memiliki satu usaha warung rumah makan Padang. Kini setelah sukses, Rizky Billar telah berhasil mewujudkan cita-citanya mendirikan sebuah rumah makan Padang yang besar dan mewah luar biasa. Rumah makan ini pun juga sangat luas, dibangun di atas tanah seluas setengah hektar lebih. Bangunan satu lantai dengan sederetan fasilitas yang berada di atasnya. Hal ini adalah sebuah kebanggaan bagi warga Karawang untuk bisa mencicipi rumah makan Padang khas Matur Bukit Tinggi milik pasangan Leslar ini. Rizky Billar memanggil sejumlah rekan-rekannya untuk ikut tergabung dalam acara yang besar kali ini, merancang dan menyiapkan segala sesuatunya agar acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Acara ini diagendakan juga dalam rangka acara bulanan untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang tepat jatuh di tanggal 26 mendatang. Dengan sembari merayakan pertambahan usia dari BBL ini, maka pasangan idola muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora akan mengadakan acara tersebut di sebuah restoran makan rumah Padang. Salah satu prioritas utama dari Rizky Billar saat ini adalah memberikan kebahagiaan kepada keluarga besarnya, terkhususnya kepada Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Rumah makan Padang Ranah Minang yang baru ini membuat semua orang ikut antusias dalam mengunjungi secara berbondong-bondong ke lokasi rumah makan yang dikenal dengan makanan khas Padang tersebut. Hal ini lantaran Rizky Billar adalah notabenenya orang Padang asli. Mendengarkan sederetan makanan spesial di rumah makan Padang milik Leslar ini telah membuat lidah dari warganet seketika bergoyang-goyang. Siapa yang tidak suka dengan masakan khas Padang? Bahkan saking lezatnya, makanan khas Padang ini dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia saat ini. Dengan ide yang ciamis dari istrinya Lesti Kejora lah, hingga rumah makan yang satu ini bisa diwujudkan dan akan menjadi cikal bakal untuk dibuka lagi cabang-cabang selanjutnya yang nanti akan dibuka di seluruh kota di Indonesia. Selain demi kebahagiaan untuk semua orang, terkhususnya bagi Lesti Kejora, karena akan mengundang banyak tamu. Sebagai public figure, tentu dirinya dan Lesti Kejora dikelilingi banyak teman yang juga ikut menantikan acara spesial kali ini. Rizky Billar semenjak awal sudah mengungkapkan bahwasannya akan mengadakan sederetan rangkaian acara besar-besaran nantinya yang akan diadakan selama ini di kawasan Jakarta Barat. Acara yang diselenggarakan di sebuah restoran tertinggi di Jakarta Barat tersebut, dirinya kembali mengungkapkan keinginannya juga untuk menjamu teman-temannya dan keluarga besarnya dalam rangka momen yang sangat berkah kali ini. Dengan demikian, ucapan selamat telah datang dari rekan-rekan Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini mendengarkan kabar yang bahagia satu ini. Namun ada yang sangat spesial di hari ini seputar surprise hadiah kado yang akan dipersiapkan oleh keluarga, fans dan para penggemar untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Menurut mereka, acara ini sembari mengadakan syukuran bulanan
yang juga bertepatan di masa kali ini. Hadiah yang telah dipersiapkan oleh fans dan para penggemar ini adalah sebuah bentuk cinta dan sayang terhadap mereka. Namun hal ini akan diberikan setelah nantinya sepasang suami istri yang romantis Rizky Billar dan Lesti Kejora ini, dan ini spesial untuk Leslar, ujar salah seorang netizen Leslar lover. Memang sebelumnya dalam beberapa unggahan terbaru dari Rosmala Dewi dan Daniel Edi telah memperlihatkan beberapa unggahan terbaru mereka seputar masakan rendang spesial ala ibunda dari Rizky Billar tersebut. Ternyata usut punya usut, mereka lah yang mengurus rumah makan masakan Padang dari anak dan menantunya yang baru ini. Dengan demikian, sering sekali didapati Daniel Edi memposting masakan rendang yang dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia ini. Semoga kebahagiaan antara mereka akan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan begitu juga dengan persahabatan dari Leslar lover yang ada di laman media sosial. Harapan dan doa dari semua orang kepada keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu mengalir sampai kapanpun. Itulah doa dari seluruh warganet tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fitrnik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.